Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa kembali masih dengan saya Nur dan saya. Oke, ini kelanjutan nonton SMS yang kapan kemarin ini tak kemarin lah ini sudah saya betulkan ini karena arang dinamonya sudah habis. Videonya ada di situ ya teman-teman. Sekarang tinggal menyusul di bagian magnet di sini teman-teman. Suaranya kasar sekali ya. Oke, nanti saya akan tunjukkan awal mulanya seperti apa ya teman-teman. Perhatikan ini saya kontak. Nah seperti itu ya teman-teman, bunyinya jerit dan kadang nyangkut kadang nggak nyangkut. Nah ini pas nyangkut ya teman-teman. Itu kalau pas nggak nyangkut bunyinya jerit ya. Nah itu kasar sekali, tak seperti itu. Oke, kita bongkar seperti apa di dalam ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita lepas tuas persneling, kemudian kita lepas cover penutup rantai, dan lanjut kita kasih nampan ya di bawahnya karena nanti ini tumpah olinya. Kita buka cover penutup magnet, baut-baut 10 ini kita lepas semuanya ya teman-teman, karena ini pakai 10 basah jadi kita taruh nampan ya, jika nggak mau ditap langsung tembak saja seperti ini. Oke, setelah bautnya sudah terlepas semua tinggal kita buka blok magnetnya ya teman-teman. Nah perhatikan ini sudah terlihat penampakannya magnetnya teman-teman. Kemudian untuk melepas mur magnet ini menggunakan kunci 17. Di sini saya menggunakan impact ya teman-teman. Oke, setelah terlepas seperti ini kemudian kita pasang mur kembali karena untuk di tracker magnetnya supaya tidak jeber ya nanti bautnya. Dan saya gunakan tracker ini kepunyaan Grand sama teman-teman ya, Grand Supra ini sama Supra lama ya. Oke, caranya digedor seperti itu asnya ya. Tinggal digedor saja seperti itu, lepas teman-teman. Oke, setelah terlepas murnya kita lepas, kemudian kita lepas magnetnya. Dan perhatikan di sini gigi penghubungnya ini saya raba itu agak rusak, jadi saya putuskan untuk lepas. Dan di situ ada snap ringnya, daringnya. Dan perhatikan teman-teman ya, ini gigi penghubung starternya itu pada rompol ya teman-teman, atau pada aus ini akibat benturan dinamo dengan gigi penghubungnya ya teman-teman. Dan kebetulan di sini kebetulan ada gigi penggantinya ya teman-teman, meskipun second ini tapi masih cukup lumayan bagus. Dan kita pasang gigi penghubung, kemudian ada ring, jangan lupa kemudian gunakan pengancing menggunakan snap ring ya. Setelah terpasang kemudian kita pasang one way nya ya, di sini itu ada one way namanya teman-teman, di belakang magnet, jangan sampai tertinggal itu goli-golinya. Kemudian kita paskan ada sepinya ya, jangan sampai salah masuk untuk pemasangan magnetnya teman-teman. Oke, kemudian kita ketatkan mur 17 nya menggunakan impact, dan kemudian kita pasang bloknya ya, blok magnetnya, kemudian kita ikat dengan baut-baut 10. Di situ ada dua baut yang panjang untuk mengikat dinamo starter teman-teman di atas ya, itu beda ya. Kemudian yang lainnya juga ada yang beda baut 10 nya oke, kemudian kita ketatkan semua dengan cara menyilang ya teman-teman, agar nanti tidak ngereh atau tidak menceng ya. Oke teman-teman ya, tinggal kita coba hanya sebentar saja ya, karena ini belum ada olinya. Prendek. Kurang satu gampang ya. Gampang nih, tenang, Pak. Oke. Oke, teman-teman ya, kita coba lagi. Oke, mantap, teman-teman. Ini starter yang bunyinya kasar, ininya udah remuk ya. Hancur gigi penghubungnya, teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman, terima kasih semua sedikit video ini bermanfaat dan mohon maaf dengan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang punya Pak Wamun jari. Oke, mantap.